Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Wahyuningsih dalam acara The Best DNA. Pada hari ini kita akan membahas mengenai apa-apa yang berkaitan dengan minuman keras, kemudian mitos-mitos yang berkaitan dengan miras, dan juga faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mengkonsumsi miras. Kita mulai yang pertama dari pengertian miras. Miras itu sendiri adalah minuman yang menghasilkan zat etanol. Zat etanol ini adalah produk turunan dari alkohol. Jadi alkohol itu banyak sekali jenis-jenisnya, seperti propanol, butanol, dan lain sebagainya. Tapi khusus untuk yang miras ini adalah yang berjenis etanol. Nah, bahan baku apa saja yang bisa digunakan sebagai miras? Sebagai contoh, bisa berasal dari sayuran, bisa berasal dari buah-buahan, kemudian nira, kemudian beras, dan lain sebagainya. Jadi, asal-muasal miras itu tidak hanya berdasarkan dari buah tertentu, tetapi banyak sekali bahan bakunya. Kemudian, contoh nama-nama miras itu apa saja? Banyak sekali, di masing-masing daerah menamakan dengan bahasa-bahasa tersendiri. Contohnya di Semarang dikenal dengan nama Congyang. Kemudian di Jakarta atau kita sebut di daerah Bali ada Legen, Lapen, dan lain sebagainya. Seperti di Manado dan juga di Medan ada Balo, ada Cukri, kemudian ada Capikus, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bahasa-bahasa yang biasanya dikenal oleh masyarakat. Di Departemen Kesehatan, ada penggolongan jenis miras berdasarkan jumlah kandungan etanolnya. Yang pertama, golongan A, itu adalah golongan dari kadar etanol mulai dari 0,1 sampai dengan 5%. Golongan B, itu adalah golongan yang mulai dari 6% sampai dengan 20%. Kemudian golongan C adalah golongan etanol mulai dari 21% ke atas. Contoh-contoh produknya apa saja? Untuk golongan A sebagai contoh adalah bir. Untuk golongan B misalkan contohnya adalah whisky. Kemudian golongan yang C adalah misalkan contohnya adalah Johnny Walker. Nah, kenapa sih kita harus tahu golongan-golongan ini? Karena nantinya kita harus ingat golongan-golongan mana saja yang tidak boleh dijual di tempat umum. Kemudian kita juga harus tahu, ternyata dampak miras itu jauh lebih berbahaya daripada narkoba. Sebagai contoh, kematian yang paling banyak dihasilkan dari penyalahgunaan zat-zat yang berbahaya adalah alkohol, diikuti yang kedua karena narkoba. Jadi sudah selayaknya masyarakat itu tidak memandang sebelah mata atas dampak dari miras itu sendiri. Kemudian faktor-faktor penyalahgunaan alkohol apa saja sih yang biasa dilakukan oleh masyarakat? Contohnya adalah dari sisi sosial. Jadi ada seseorang yang mengkonsumsi miras karena dia ingin bersosialisasi dengan orang lain. Istilahnya adalah minuman alkohol sebagai social drink. Ketika dia bertemu dengan klien, ketika dia bertemu dengan temannya, kemudian untuk mencairkan suasana, dia minum miras. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan karena unsur budaya. Di daerah tertentu, banyak sekali suku-suku yang menggunakan miras sebagai ritual adat. Nah, ini yang kita sangat prihatin. Karena pada dasarnya, budaya Indonesia itu tidak ada budaya miras. Ini adalah muatan yang dibawa dari luar masuk ke dalam Indonesia dan dijadikan sebagai budaya Indonesia.
Ini yang harus kita ingatkan kembali. Budaya orang Indonesia bukan budaya peminum miras. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah dari sisi ekonomi. Jadi ada orang yang konsumsi atau memproduksi miras karena dia tahu keuntungan yang didapatkan dari usaha miras itu sangat luar biasa. Dan ini yang kita sedihkan. Bahkan ada sebuah daerah yang memiliki saham di perusahaan yang memproduksi lebih dari 16 merek minuman keras. Berarti secara tidak langsung pendapatan daerah didapatkan dari penjualan minuman keras. Nah, kemudian faktor selanjutnya adalah faktor lingkungan. Ketika kita berada di lingkungan tertentu, yang di sekitar kita itu orang-orang yang mengkonsumsi miras, secara tidak langsung, apabila orang tersebut tidak memiliki filter dalam dirinya, dia juga ikut-ikutan minum miras seperti orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, kemudian, macam penyalahgunaan alkohol apa saja yang sering kita lihat di masyarakat. Misalkan contoh, ada seseorang mencampur miras dengan obat-obatan. Kemudian ada yang mencampur miras dengan multivitamin atau vitamin. Macam-macam penyalahgunaan miras itu ada yang dilakukan karena situasional. Nah, contohnya seperti apa? Ada segolongan orang yang minum miras ketika dia hanya berada di pesta-pesta yang memang menyajikan minuman keras. Kemudian yang kedua adalah dari sisi dia hanya melaksanakan minum miras tersebut itu hanya rekreasional. Ketika dia hanya memiliki permasalahan dan dia merasa dia membutuhkan miras untuk melepaskan dari kepenatan atau melepaskan dari problematika kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah penyalahgunaan berdasarkan rekreasional. Jadi ada orang yang juga ingin coba-coba atau eksperimental ingin mencoba miras. Hanya sekedar mencoba dan ini biasanya hanya dilakukan satu kali atau dua kali saja. Nah, kemudian yang paling parah adalah ketika orang tersebut yang keempat menggunakan miras ini sudah dalam taraf ketergantungan. Nah, apa saja sih yang mengindikasikan seseorang tersebut itu sudah mulai ketergantungan terhadap miras? Kita akan lanjutkan setelah berikut ini. Pemirsa Cernyanal yang dimuliakan Allah, kita akan membahas mengenai tanda-tanda apa yang dimunculkan ketika seseorang tersebut mulai kecanduan miras. Tanda-tanda yang pertama adalah ketika seseorang memulai aktivitasnya di pagi hari, ketika dia bangun tidur, yang dia cari adalah minuman keras. Kemudian yang kedua, dia sudah mulai mengurangi pergaulan dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya karena dia tahu bahwa orang-orang di sekelilingnya akan menentang dia ketika dia mulai mengkonsumsi miras. Kemudian yang ketiga, ketika dia mulai banyak sekali tanda-tanda perubahan pada fisiknya. Sebagai contoh, dia mulai lebih sering gugup, kemudian berkeringat, berat badannya turun karena dia mulai mengurangi asupan-asupan gizi yang lainnya dan lebih fokus pada minuman keras. Kemudian yang keempat, dia mengalami perubahan psikologis, mulai gampang marah, mulai gampang tersinggung. Kemudian dia merasa jika ada orang yang tidak sependapat dengan dia, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan ekstrim. Nah, apabila kita sudah melihat ada tanda-tanda ini pada seseorang dan kita tahu orang tersebut memang biasa mengkonsumsi miras,
maka kita wajib mengingatkan dan menjauhkan orang tersebut dari lingkungan lungkang yang justru mendorong dia untuk meneruskan kebiasaan buruknya. Nah, kita akan membahas mitos-mitos apa saja yang biasa didengar oleh orang-orang sehingga membuat orang tersebut ingin mencoba-coba miras. Ada anggapan bahwa ketika seseorang mengkonsumsi miras, maka kadar kolesterol yang ada di dalam tubuhnya akan turun. Ini salah sekali, karena dengan adanya alkohol, aliran darah di dalam tubuhnya tersebut tidak berkaitan dengan miras kalau seseorang itu mengalami penyempitan yang ada di dalam saluran darahnya akibat lemak-lemak yang ada di dalam kolesterol tersebut, maka ini tidak akan menjadi salah satu aspek yang menyebabkan hilangnya kolesterol. Ini sangat salah. Kemudian ada orang yang beranggapan bahwa ketika meminum miras, maka jantungnya akan sehat. Ingat, miras ini sifatnya sangat panas, membuat orang jantungnya berdebar-debar. Bahkan pada keadaan tertentu, menyebabkan jantungnya tersebut berhenti tiba-tiba dan menyebabkan kematian pada orang tersebut. Jadi, kalau misalkan ada orang yang beranggapan bahwa minum miras itu menyehatkan jantung, perlu dicek lagi literasinya, karena memang dari studi yang kesehatan yang kita dapatkan adalah tidak ada untungnya miras untuk jantung. Nah, hal-hal apa lagi, mitos-mitos apa lagi yang berkembang di masyarakat dan ini yang harus kita luruskan yang berkaitan dengan miras, kita akan bahas setelah ini. Pemirsa Share Channel yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kembali efek-efek apa saja yang disebabkan ketika seseorang mengkonsumsi miras. Sebagai contoh, untuk organ yang pertama adalah organ otak. Ketika orang mengkonsumsi miras, maka dia akan hilang kesadaran. Kemudian dia akan hilang kontrol terhadap apa yang dilakukannya. Kemudian dia tidak bisa membedakan mana yang baik maupun mana yang benar. Kemudian dia tidak memiliki kontrol atas hasrat seksual yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian juga seseorang tersebut, dia tidak akan mengingat kembali apa yang telah dilakukannya. Kemudian efek untuk organ yang kedua yaitu organ kerongkongan. Beberapa kasus menyebabkan pengkonsumsi miras mengidap kanker tenggorokan atau kerongkongan. Kemudian efek untuk organ yang jantung adalah seseorang tersebut bisa mengidap hipertensi, kemudian jantungnya sangat berdebar-debar, dan bahkan jantungnya bisa berhenti tiba-tiba. Kemudian efek untuk anggota tubuh yang lainnya, yaitu misalkan contoh perut. Seseorang yang mengkonsumsi miras, dia akan mual-mual, kemudian muntah, kemudian sebagian kasus akan merasakan kembung. Kemudian untuk organ yang tubuh lainnya yang mendapatkan efek akibat minum miras adalah kulit. Kulit menjadi kusam, lebih cepat keriput, kemudian kering. Selain itu, efek dari miras itu sendiri juga memberikan dampak terhadap organ reproduksi. Untuk laki-laki bisa menurunkan kadar kualitas sperma, kemudian untuk perempuan bisa menurunkan kesempatan untuk hamil. Kemudian efek apalagi yang bisa ditampakkan oleh seorang pengkonsumsi miras? Satu adalah bicaranya candel, kemudian dia jalannya sempoyongan, kemudian yang ketiga, seorang tersebut akan lupa ingatan, bahkan pingsan. Kemudian, apa hal-hal yang bisa mempengaruhi efek dari miras? Jika seorang laki-laki dan perempuan mengkonsumsi miras dalam ukuran yang sama, kemudian laki-laki dan perempuan tersebut memiliki berat badan tubuh yang sama,
maka siapakah yang lebih tepat mabuk? Jawabannya adalah pengkonsumsi dari jenis kelamin wanita. Kenapa? Karena di dalam tubuh seorang wanita tersebut, cairan di dalam tubuhnya lebih sedikit daripada organ tubuh pria. Maka dampak dari miras tersebut akan lebih cepat dirasakan oleh pengonsumsi dari jenis kelamin wanita. Kemudian, hal yang mempengaruhi lainnya adalah apakah seseorang tersebut sudah terbiasa mengkonsumsi miras. Apabila ada dua orang yang pertama baru mencoba miras, kemudian yang kedua sudah terbiasa minum miras, maka akan lebih cepat orang yang belum terbiasa minum miras. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan jenis miras yang diminum. Kita ingat kembali bahwa jenis miras itu banyak berdasarkan kadar etanolnya. Semakin tinggi kadar etanol dari miras tersebut, maka seseorang akan lebih cepat mabuk. Kemudian kita juga perhatikan apakah lingkungan yang ada di sekitar tersebut itu cuacanya apakah dingin ataukah cenderung hangat. Untuk orang yang bercuaca dingin, dia memang lebih cenderung akan lebih susah untuk mabuk karena dari tubuhnya lebih banyak menyesuaikan untuk memberikan kehangatan kepada si peminum itu sendiri. Kemudian ada banyak cara orang semakin kreatif untuk mencampur cairan miras dengan cairan yang lainnya. Ada yang dicampur dengan minuman berenergi, kemudian ada yang dicampur dengan susu, kemudian ada yang dicampur dengan obat-obatan. Tapi saya ingatkan kembali, walaupun dicampur dengan susu, walaupun dicampur dengan minuman berenergi, tetap saja miras adalah racun. Jadi kalaupun ada orang yang mencampur dengan susu dan menganggap dengan susu tersebut, maka cairan alkoholnya tersebut akan turun atau dampak negatifnya akan turun, itu salah. Karena racun tetap racun, dan ini justru bisa sebagian kasus menimbulkan kontradiksi di dalam tubuh si peminum tersebut. Kemudian hal-hal apa lagi yang akan kita bahas, kita akan lanjutkan setelah berikut ini. Saudaraku seorang muslim, sadarilah dan fahamilah bahwasanya gigimu di hadapan sesama muslim bukanlah aurat yang harus ditutupi. Dan saudaraku wahai seorang muslimah, sadarilah bahwasanya gigimu di depan sesama muslimah bukanlah sebuah aurat yang harus ditutupi. Oleh karena itu, tersenyumlah. Karena senyum adalah sebuah ibadah yang ringan, namun sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Sesungguhnya senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah sebuah amalan yang bernilai sedekah. Jika kita tidak mampu bersedekah dengan harta, maka kita setiap saat bisa bersedekah dengan kita tersenyum, dengan kita tidaklah menutupi gigi kita rapat-rapat, namun kita membukanya dan tersenyum dengan sesama muslim. Dan ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Janganlah engkau meremehkan amal kebajikan meskipun nampaknya remeh dan sedikit. Meskipun hanya sekedar engkau berwajah ceria dan tersenyum dengan sesama muslim. Maka ada satu hal yang patut untuk Anda ingat, wahai seorang muslim, gigimu di depan sesama muslim bukanlah aurat yang harus ditutupi. Dan wahai seorang muslimah, gigimu di depan sesama muslimah bukanlah aurat yang harus dan wajib ditutupi. Demikian, semoga manfaat. Kita share channel yang dimuliakan Allah, kita akan membahas gejala-gejala apa yang dimunculkan oleh seseorang yang putus alkohol. Gejala yang pertama adalah beberapa orang akan mengalami kesulitan tidur. Kemudian yang kedua, dia akan mengalami lebih cepat berkeringat, kemudian suhu tubuhnya tidak stabil, kemudian pusing, kemudian gelisah, dan lain sebagainya. Nah, saya akan ingatkan ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa
apabila seseorang mengkonsumsi racun ke dalam tubuhnya, maka racun tersebut akan dikonsumsinya sampai nanti dia di neraka jahanam. Nah, yang saya ceritakan dengan racun di sini adalah sebagai salah satunya contohnya adalah miras, narkoba, rokok, dan sebagainya. Hal-hal yang bisa membuat tubuh kita itu mengalami gangguan. Nah, bagaimana? Apa yang kita bisa lakukan dengan hal-hal yang tadi sudah kita bahas? Kita harus mengambil hikmah bahwa walaupun satu tetes miras yang masuk ke dalam tubuh, ternyata banyak sekali organ tubuh kita yang mengalami kerusakan. Contohnya tadi sudah kita bahas dari otak, kemudian kerongkongan, kemudian jantung, kemudian liver, kemudian kulit, dan kemudian hati. Jauhkan dirimu, keluargamu, dan lingkunganmu dari mudahnya akses terhadap miras, dari mengkonsumsi miras. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa remaja adalah masa yang muncul rasa ingin tahu. Dia ingin mencoba sesuatu, kemudian dia muncul rasa penasaran.